maupun kubu 11-an yang akan berlaga di partai pertama, yang akan mengawali perjumpaan kita di kesempatan pada sore hari di turnamen kompetisi 32 bendera Putra Galiga di musim tahun 2023 yang akan mempertemukan antara tim kubu 11-an Putra Gali FC yang bertindak selaku tim tuan rumah versus Rita Jatung kubu 11-an PSBC Cihuni. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu dan salam olahraga. Yang terhormat Kang Diki Setiawan, laku ketua DPC Kecamatan Legok dari PDIP Ultra Rombongan. Yang saya hormati ketua panitia penyelenggaranya Open Turnamen Putra Gali Cup tahun 2023. Yang saya hormati Bapak Babinsa. Yang saya hormati Ketua RW, Ketua RT dan Pak Jaro. Yang saya hormati tim ofisial dari kedua kesebelasan dan para tim kesebelasan, yang saya hormati para pecinta sepak bola yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Didi selaku ketua panitia atau yang tertua di turnamen ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kami selaku dari pembina pengamanan dan kewilayahan di wilayah Orang Melego khususnya Desa Jatake. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam pemuda, salam olahraga. Yang saya hormati pertama-tama yaitu Bapak Sekjen PTNSMB, alhamdulillah telah hadir tengah-tengah kita. Dan juga yang saya hormati Bapak Babinsa dan Dinamas serta jajarannya, dan juga para aparatur pemerintah mulai dari tingkatan RT, RW, hingga Jaro. Dan juga yang saya banggakan kawan-kawan yaitu dalam hal ini ketua pelaksana yaitu Bung Cepi dan beserta jajaran panitia lainnya, terima kasih telah mengundang dan juga telah mengadakan acara ini. Langsung saja untuk mempersingkat, karena mungkin kesebelasan, dua kesebelasan juga sudah tidak sabar dalam melakukan laganya nanti. Dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ketua pelaksana dan panitia jajarannya yang telah mengadakan sepak bola Putra Gali Cup 2023 ini. Semoga kedepannya bisa terus berkelanjutan harapan saya. Dan juga kami mohon maaf selaku sponsor juga apabila ada kekurangan ataupun kurang support dari kami. Insya Allah kami akan terus mensupport kepada Putra Gali Cup ini. Dan juga kami sekali lagi berharap kepada para kesebelasan tim ataupun supporter dan ofisialnya, karena dalam hal ini merupakan fakta football kayuran yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Kami harap akan terus tertib, kondusif dalam pertandingannya. Dan dalam hal ini juga semoga dengan diadakannya Putra Gali Cup ini, kita bisa melahirkan pemain-pemain unggulan baru yang bisa main ke nasional ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin tidak panjang lebar dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, kebangsaan.
besar juga. Kalau buat itu kita buat tempat buat pelan pelan bawa itu dan juga Roma dan juga kembali kampung masalah itu kita buat untuk berhenti di tempat tadi buat juga ada nama kita buat pemalam dan juga dua berada berlaku bersama terserah juga baru terserah dan juga beberapa pemalam kita buat tempat buat di mana kita buat tempat lagi berjuga dan juga berada dan tolak dulu dan tolak dan juga datangkan baru terpercaya dan juga berjuga di tempat lagi begitu pun di mana buat yang ini yang juga kembali ada di belakang awan di tempat terjun dulu dan itu pun kita lihat katanya ada yang kenamaan di mana buat yang berjuga di juga di tempat lagi yang juga pulau juga terpercaya rokok di mana ada lagu lagu di tempat lagi di tempat terpercaya dan itu langsung di mana tempat lagi di tempat yang lah yang juga merupakan tempat lagi baru ada untuk dulu di tempat lagi di tempat terpercaya kita lihat katanya juga lalu dan coba bisa mencoba dari bukti kebelah tersebut dari waktu tadi mencoba dan berbangun keperkanan tentang perlu kebantuan membutuhkan sebuah ruang kita buat perlahan-lahan ada keperkan berdua aduk dan ibu mencoba kita buat keperkan kembali berapa berhubung di kebelah tersebut kali mencoba membangun sebuah serangan di bantan arah belah terhubung kembali bagi terbesar berhubung ke belakang di mana buat waktu itu keperkan di mana buat waktu ada atas dan ibu keperkan keperkan ada dan ibu keperkan teman-teman kembali terhubung lagi buat sabar kita buat sabar kami teman terhubung ke belakang kembali ke belakang tetapi itu terhubung ke belakang pertahanan terhubung ke belakang kepada perhubung ini lagu-lagu sedang curam gagal belakang sebuah hilang kebunangan lalu sebuah hilang ada sarang gagal bareng kami sebuah benda kecura dan juga menanggung sebuah bola laga berfinal di stadion untuk kelas di Jangga anda di mana kita hadapan kebuah ke belakang di stadion di kelas di Jangga di sebuah bantai sebuah final sebuah berat mereka telah imbang kita ini sebuah sekarang mencoba dan juga sebuah hilang kebuah putra kali oleh pemain itu dan coba itu lagu-lagu gagal kita lihat katanya. Kita lihat bapak dari kesempatan lalu dimana kita lihat katanya sebuah tekanan kita lihat bapak lagu-lagu gagal datang kembali satu bantuan membutuhkan sebuah ruang di bantan arah bola datang kita lihat katanya ada jujur kidal muru mencoba jujur kidal diriwan sang kidal jujur kidal gosel panik dilakukan mundur ke belakang datang terus satu bantuan hija diriwan hija pemain yang juga saya pikir merupakan sebuah pekerjaan rumah bagi pemilik manajer tim tersebut untuk melakukan putaran
kami untuk bisa membekali untuk bagaimana menyamakan perangkatan dalam performa terbaik mereka dan baru dua babak kedua akan segera dimulai dan sudah cukup kemadu dua pertandingan tentunya akan biar dan juga sekaligus dua juga akan menarik dan pertandingan berita pertama tadi akan biar bentar lagi dan inilah dalam barangkat silahkan akan biar bentar lagi. Oke, terima kasih, thank you tentunya belum jujur Balaka Dona yang baru saja melaporkan jalannya pertandingan di babak pertama berakhir sementara dalam kedudukan 3-0 untuk tim Kudus Jepang pada sore hari ini tentunya saudara Pasar, saudara Pasar dan juga saudara Pasar karena lapangan Pasar selancar putar berput hijau lapangan Putra Gali Tanjung Raksa Gali Desa Santai kita dapat syukur banget orang untuk waktu dan keluar bung terlalu lagi kalau sudah melihat terlalu betul sebenarnya ada kata kaku para sebuah konsep bahwa bermain sebenarnya mereka di bawah menit awal mereka mengajak pertandingan tetapi kita melihat tampaknya ini lah sebuah kedua kelengahan yang juga dibuluki walaupun kebelakang kepada sebuah ya Putra Gali mereka terlalu asik yang menyerang dan juga lupa akan sebuah pertahanan bahkan kita melihat tampaknya di berapa pejam mereka harus berani dengan sebuah tendangan-tendangan terlalu garang bawah kami kurang ketika mereka sebuah terima terjadi di sebuah pertahanan dari ini hari ini dimana juga mereka sulit cuma tujuan Marti pertahanan mereka harus melakukan sebuah tendangan-tendangan berserabu jarak jauh kami kira di babak kedua ini kami kira rekan siar dan terlalu oke terima kasih tentu jambu syukur Balaka Dona baik saudara penonton dan juga saudara kami di babak kedua belum panjang sudah dibuktikan tentunya baik dan siap tapi bola pastinya tarik buruk ke belakang bagaimana satu pemain Injai tentunya saudara penonton mencoba menggisur bola lewat sektor kiri tadi Injai dorongkan dia tadi bola namun bola terputus tadi lewat pemain Adam Lepo Wijaya tentunya saudara penonton kontrol bola dia tadi Adam Lepo Wijaya geserkan dia tadi bola ke sisi kanan lewat para pemain tim tubuh kesebelasan PSBK Juhudi tentu bola dia tadi pemain Dablun kalah cepat dalam rebutan lewat para pemain baik tim tubuh kesebelasan Putra Gali Cerudi lakukan penetrasi berbahaya sudah jadi bahaya tentunya bola mampu bertambahkan ke dalam sudah rakan dia tadi bola tentunya imbat dia tentunya tiga pala tentunya kontrol bola dilakukan para pemain tim tubuh kesebelasan PSBK Juhudi ada Lepo Wijaya tentunya mencoba mengatur sudah serangan tentunya ada Lepo Wijaya terjadi sudah belakang darat tentunya tetap di hadapan Rebu tetap juga dan pemimpin Gada Padu tidak lupa juga tentunya saya ucapkan selamat datang dan juga selamat turun kepada tim kemenangan ini lihat bagaimana tentunya Mudi mengusap dan juga saudara besar terangkat tentunya gol super pecah darah Pak tentunya lepaskan juga tendangan Rebu Suraya Rohel bola mampu tentunya itu tahu gol super pecah darah Pak Iwan terbayar angkuran terkengkeng yang sudah tunggak 3 bulan tentunya saudara penonton kembali ke tengah lapangan putaran 3 terbahagia Liga tipis tipis kita lihat ya dulu ya bu parang tentunya saudara penonton yang juga saudara pendengar usaha sampaian kampung yang tentunya sama-sama hadir di pertandingan di kesempatan kali ini ada Lepo Wijaya tentunya mainkan dia tadi bola isur final tarik dulu ke belakang sementara bola masih diutam lewat para pemain dan tubuh kota belakang Putra Gali Jabri mencoba melakukan sebuah serangan namun bola masih diutam lewat goalkeeper penjaga gawang Kahu Rubandila yang tentunya ya bagaimana sebegitu pun yang diperpanjang itu bola kedua tentunya saudara penonton Adam Lepo Wijaya tarik dulu ke belakang dorongkan dia tadi bola tentunya keterampilan saudara penonton offside.